Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semua sehat dan semangat ya. Sebelum belajar, jangan lupa membaca basmalah dulu. Sebelum melanjutkan materi BTQ bab kedua, kita simak dulu video berikut ini. Teman-teman, bagaimana dengan pelajarannya? Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi materi pelajarannya sambil kita bernyanyi bersama. Di awal,
dengan video tadi, silahkan dibuka LKS PTK kalian halaman 26. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenal huruf hijaiyah berharokat kasroh. Ya. Kita akan membaca dua huruf hijaiyah bersambung dengan harokat kasroh. Setelah kita kemarin belajar harokat fathah, kita lanjutkan belajar harokat kasroh yang ditandai dengan garis miring di bawah garis untuk bunyi i. Ya, perhatikan huruf sambung, huruf ba bersambung berharokat kasroh, bi bersambung dengan huruf ro, biri, 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 titi, 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 bisi, 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 sihi, 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 khiti, 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 jihi, 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 idi, 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 sisi, sisi, sisi. Sekarang lanjut ke halaman 27. Ayo berlatih. Ya, anak-anak di sini berlatih untuk mengerjakan sendiri huruf bersambung dengan dua harokat, yaitu harokat kasroh dengan harokat fathah. Coba dilihat. Siba. Siba. Untuk menulis latinnya, anak-anak mulainya dari sebelah kiri. Siba. Ya. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Anak-anak disilakan dikerjakan sendiri. Kalau sudah selesai, dikirim. Untuk kelas Ibnu Abbas, dikirim ke Ustazah Indah. Untuk kelas Ibnu Jubair dan Ibnu Umar, dikirim ke Ustazah Ari. Ya, selamat mengerjakan untuk pelajaran kali ini. Tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.